Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV Tabalong yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah karena pada hari ini, di saat ini dan termasuk di bulan ini Allah masih panjangkan umur kita, diberikan kita kesehatan dan keafiatan, dapat kembali hadir di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita berniat, kita berazam, dan kita bercita-cita bahwa Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Dengan demikian, maka kita akan berusaha meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa TV Tabalong yang berbahagia, kita maklum bersama bahwa tidak ada bulan yang paling mulia. Itulah Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan, itulah bulan suci Ramadan. Dan pada bulan suci Ramadan ini Allah menempatkan ada tiga bahagian. Allah membagi kepada tiga macam kemuliaan. Apa itu? Yang pertama adalah awaluhu rahmatun. 10 hari yang pertama rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. 10 hari yang kedua wa awsatuha maufiratun, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir nantinya itulah puncaknya daripada Ramadan kita, wa akhiruhu ikun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Jamaah sekalian, sekarang hari ini kalau kita boleh berbicara tentang rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu sangatlah banyak. Dan kita yang hadir saat ini menonton, mengikuti kegiatan Pelita Hati atau siraman rohani yang dilaksanakan oleh TV Tabalong, dan kita bisa menonton, ini merupakan bagian daripada rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita. Kami yang bisa berceramah saat ini pun, ini merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua jemaah sekalian, kita semua pemirsa yang saat ini kita bisa berpuasa Ramadan saat ini, ini juga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang bisa bersalat tarawih, kita yang bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang lainnya, walaupun kita dalam keadaan sekarang ini COVID-19 darurat, khususnya kita di Tabalong ini, dan bahkan kita dicap sebagai zona merah, mungkin di antara kita banyak melaksanakan salat tarawih di rumah, gak jadi masalah. Itu pun juga rahmatnya, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa membaca Quran misalnya. Kita bisa membaca Quran dari berapa ayat, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, bahkan 1 juz, bahkan Ramadan ini ada yang khatam, bahkan ada yang beberapa kali khatam. Itu juga rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jemaah sekalian, ada lagi yang kita inginkan, yang kita cari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu sangatlah kita perlukan rahmatnya Allah dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Ada di antara ulama mengatakan jemaah sekalian, yang pertama bahwa rahmatnya Allah yang diberikan kepada kita di antaranya bagaimana kita bisa mendapatkan cahaya iman, tauhid dan ma'rifat di dalam hati kita. Iman kita ini kan bersinar. Kalau kita di bulan-bulan lain biasanya jemaah sekalian biasa aja, mungkin frekuensi ibadah kita konstan atau tetap, tidak ada naik-naiknya.
Tapi ketika Ramadan, ini cahaya iman kita naik. Ini apa? Artinya rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah berikan kepada kita. Walaupun di sana sini masih kita lihat ada orang-orang yang ketika Ramadan mereka turun ibadahnya. Bahkan macam-macam alasan. Ada yang mengatakan alasan tidak bisa ke masjid, tidak bisa berjamaah karena kita darurat COVID-19 ini. Sebenarnya ibadah itu kapan pun, dimanapun tidak menjadi masalah. Ketika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang namanya cahaya, cahaya iman. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau iman kita ini kan jemaah sekalian, yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Kadang kita di bulan-bulan lain kita mungkin turun. Nanti di bulan-bulan ini termasuk Ramadan ini kita naik terus frekuensinya, bahkan puncaknya. Puncak kita merasa kelezatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Cahaya tauhid demikian juga. Bagaimana di bulan ini kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita semakin kuat. Semakin kuat tauhid kita. Nah, makanya kan kalau orang sudah apa namanya terkait dengan tauhid ini kan, apalagi ayat yang dibaca oleh para imam biasanya kalau dia berjamaah, baik sembahyangnya di masjid atau di rumah, ayat yang paling sering dibaca apa? Surah Al-Ikhlas. Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini kan kalau kita baca jemaah sekalian, para pemirsa, kalau orang yang dia doyan, maksudnya dia ingin imannya kuat, ma'rifatnya kuat, tauhidnya kuat, perbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Iman kita kuat. Nah, karena itu kan jemaah sekalian jangan diremehkan ini. Jadi kalau ada di antara kita yang tarawihnya kita al-haq mutakasur qul huwallahu ahad, apalagi wal asri qul huwallahu ahad, apalagi li'ila bi quraishin qul huwallahu ahad, apalagi wailul likulli humazatin qul huwallahu ahad. Itu kenapa? Karena memang surah itu pendek, tetapi walaupun pendek, dia memiliki makna yang luar biasa. Kenapa? Karena berisi tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya jemaah sekalian, jadinya adalah bahwa apa yang kita inginkan rahmatnya Allah, yakni kita ingin mendapatkan cahaya taat, cahaya ibadat, cahaya berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada anggota tubuh kita. Para pemirsa, kan Ramadan ini kan luar biasa cahaya taat kita. Orang yang tidak pernah ke masjid, mau ke masjid. Orang yang tidak mau berjamaah, dia mau berjamaah. Itu dalam keadaan normal, maksudnya ya, dalam keadaan normal. Tapi kan karena kita sekarang ini kan kita dibatasi berkumpul orang banyak, berkerumun, yang disebut dengan distancing sosial, physical distancing, maka kita harus mampu menjaga jarak tadi. Walaupun kita banyak sembahyangnya di rumah atau tidak banyak kita bersembahyang berjamaah, nggak jadi masalah. Maksud saya adalah bahwa orang ketika di luar Ramadan itu cahaya taatnya biasa-biasa aja. Tapi ketika Ramadan ini kan kita luar biasa, kita bangunnya sungguh cepat. Jam berapa sudah kita bangun, kita kawa tahajud, kita kawa witir, kita bisa lagi apa lagi, melaksanakan istighfar di tengah malam. Wa yastaghfiruna bil ashar. Para pemirsa, bahwa beristighfar di waktu sahur itu luar biasa. Nah, makanya jangan diragukan. Nah, ketika kita bangun, ketika kita sahur, jangan sampai kita lupakan membaca istighfar. Wa yastaghfiruna bil ashar. Dia beristighfar di waktu sahur. Nah, kemudian dia bisa sembahyang subuh berjamaah, dia bisa sembahyang isra, dia bisa sembahyang duha. Kamu yakin di luar Ramadan kita jarang melaksanakan mungkin duha, kita jarang melaksanakan sembahyang isra. Nah, bukankah pemirsa tahu bahwa kita maklum sudah bahwa bagaimana pahala sembahyang isra itu? Apa kata Rasulullah?
orang yang sampai Isra itu dia mendapatkan pahala apa? Pahala seperti seperti orang yang melaksanakan ibadah umroh tamatan sempurna. Nah, ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dua macam, dua hal yang kami sebutkan dalam kesempatan yang sangat singkat ini. Jadi, bagaimana kita ingin mendapatkan rahmat Allah di bulan ini? Kenapa? Karena rahmat Allah itu Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Apa itu tadi yang pertama? Kita ingin dapat cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini Allah berikan kita cahaya taat, cahaya ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan Allah berbagai aktivitas, berbagai macam kegiatan Ramadan ini, itu semua tidak bisa lepas daripada karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pemirsa, bersyukurlah kita karena di bulan Ramadan ini, walaupun dalam suasana yang tidak kondusif seperti biasa, tapi kita masih bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan ini. Mudah-mudahan semua doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan COVID-19 ini yang merongrong negara kita, bahkan seluruh dunia ini, cepat Allah angkat dengan berkat kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan ini karena iman dan ikhlas karena Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Amin amin ya rabbal alamin. Hadinallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.